Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, dia akan memfailkan saman terhadap Muhyiddin Yassin dan Ketua Penerangan Bersatu, Wan Saiful 1 Januari, berhubung kenyataan berkenaan campur tangan dalam proses mahkamah. Najib merujuk kepada ucapan Muhyiddin tengah hari tadi yang antara lain menyebut dia tidak akan bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat dan mengganggu kebebasan mahkamah. Kami cabar kamu buat laporan polis bahawa ada yang suruh kamu ganggu kes utama, kamu tak berani. Sebab itu peguam saya akan mengemukakan saman fitnah serta mohon kepada mahkamah untuk ambil tindakan terhadap Muhyiddin dan Wan Saiful kerana menghina mahkamah, kata Najib dalam hantaran di Facebooknya malam ini. Hantaran itu turut melampirkan gambar laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan itu. Dalam ucapannya, Muhyiddin menegaskan dia tidak akan mengorbankan prinsipnya demi mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat, mengganggu kebebasan badan kehakiman dan membelakangi perlembagaan persekutuan semata-mata untuk kekal berkuasa, katanya.